4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu dan bahagia selalu. Seperti biasa nih, ayo siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Jangan lupa berdoa sebelum memulai, agar aktivitas belajar yang kita lakukan dapat berguna bagi kita. Jangan lupa untuk berolahraga ya teman-teman, agar badan kita sehat. Oh iya teman-teman, saya mau tanya nih, tempat penjualan bahan bakar apa ya yang terdapat di tempatmu? Dan juga kendaraan apa saja yang dilayani oleh tempat penjualan itu? Jangan kemana-mana ya adik-adik, karena sebentar lagi kita akan berpetualang bersama. Kemarin kakak sudah memberitahukan ke kalian kan, kalau hari ini kita ada membuat proyek miniatur alat transportasi. Nah, adik-adik sudah siapkan belum bahan-bahannya? Semoga sudah disiapkan ya semuanya. Ya, saya ingatkan lagi ya teman-teman untuk bahan-bahannya. Ada kardus bekas, ada botol bekas, ada sendal jepit, ada lem atau solatip, penggaris dan gunting, dan pensil atau krayon. Tulislah bahan-bahannya ya di buku latihan kalian. Kemudian, rencanakan secara matang-matang model alat transportasi yang akan kamu buat bersama keluargamu. Kalian dapat membuat kapal, bus, truk, becak, delman, dan sebagainya. Jangan lupa tulis langkah-langkahnya agar kalian tidak lupa. Pelajari dengan cermat ya langkah-langkahnya. Kamu juga boleh melakukan percobaan terlebih dahulu untuk membuatnya setelah melengkapi semua catatan rencanamu. Sekarang bersiaplah mendengarkan cerita yang satu ini ya. Sahabat kecil Putri Pandan Berduri oleh Fanny Santoso. Ayo Jenang, kamu pasti bisa. Putri Pandan Berduri memberikan semangat Jenang Perkasa. Jenang Perkasa pandai bermain gasing. Ia juga pandai sekali memancing. Mereka suka naik perahu bersama sambil berkeliling. Suatu hari, Putri mendengar kabar bahwa keluarga Jenang Perkasa akan pergi berlayar. Mereka ingin pindah ke Pulau Galang. Putri memberi hadiah kepada Jenang, sebuah gelang yang terbuat dari kerang. Sang putri merasa kehilangan seorang sahabat. Apakah Jenang sampai Pulau Galang dengan selamat? Ia tidak tahu kabar sahabatnya kini. Ia bernyanyi untuk menghibur diri. Sang putri cilik kini tumbuh menjadi gadis rendah hati. Selain senang bernyanyi, ia pun suka membatik. Saat ayahnya sakit, sang putri selalu menemaninya. Mereka hidup dengan saling menyayangi. Suatu hari, putri dan ayahnya, Batin Lagoy, mendengar kabar Jenang Perkasa menjadi pedagang besar. Batin mengundang Jenang Perkasa ke acara makan malam. Satu persatu tamu undangan telah tiba. Tapi, di manakah sang putri? Waktu makan malam pun telah tiba.
Semuanya menikmati hidangan yang telah disediakan. Tapi, di manakah sang putri? Seorang tamu minum sambil asyik bercerita. Ia terbatuk-batuk membuat kaget semuanya. Minuman yang ia pegang tumpah mengenai seorang pelayan. Dengan cepat, Jenang Perkasa memberikan bantuan. Seketika, suasana pesta yang ramai berubah menjadi sepi. Para tamu tua dan muda menjadi kaget lalu berdiri. Mereka melihat pelayan itu memakai sisir matahari. Sisir itu hanya dimiliki oleh Putri Pandan Berduri. Rupanya, pelayan itu adalah seorang putri. Batin memperkenalkan dia sebagai putrinya. Para tamu pun takjub melihat sang putri. Mereka malu telah bersikap tidak sopan tadi. Sang putri dan Jenang Perkasa sangat bahagia. Akhirnya, mereka berdua dapat kembali berjumpa. Mereka naik perahu bersama lagi seperti dulu. Bagaimana anak-anak? Seru sekali bukan ceritanya? Untuk tugasmu selanjutnya, tulislah judul buku ini di jurnal membaca kalian ya. Jangan lupa untuk menuliskan hari dan tanggalnya. Selamat belajar anak-anak. Bagaimana ceritanya tadi teman-teman? Pastinya seru sekali ya. Menurut kamu, bagaimana dek cerita tadi? Aku senang sekali kamu bacanya. Aku jadi ikutan kaget setelah pelayan itu adalah Putri Pandan Berduri. Seru kak? Wah, ikut senang deh kalau ada senang. Oh iya kak, sekarang aku mengerjakan PR. Nah, teman-teman, yuk kita jawab bersama-sama. Silakan lihat gambar di samping ini ya. Jawabannya dicatat di buku latihan kalian ya. Pilihlah salah satu tanda yang sesuai dengan perbandingan banyaknya roda beberapa alat transportasi berikut. Pilihannya adalah kurang dari, sama dengan, dan lebih dari. Kakak kasih contoh ya. Coba deh, ada berapakah banyaknya roda di gambar A dan gambar 1? Di gambar A ada 4 buah roda. Sedangkan gambar B ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kak. Jadi jawabannya banyaknya roda gambar A kurang dari banyaknya roda gambar 1. Yap, betul sekali. Nah, selanjutnya nih dek, gambar B dan gambar 2. Adik-adik di rumah juga ya, jangan lupa dihitung dengan benar ya. Kakak beri waktu 5 detik. Saya tahu kak, gambar B ada 9 roda dan gambar 2 ada 8. Jadi jawabannya banyaknya roda di gambar B lebih banyak dari di gambar 2. Sip, betul sekali. Oke, untuk yang gambar 3, yuk adik-adik kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan roda di samping beca 7. Jadi totalnya ada 7 kak. Maka dari itu jawabannya adalah banyaknya roda dari gambar C sama dengan banyaknya roda dari gambar 3. Jawabannya betul. Wah, adik pintar ya. Adik-adik di rumah juga pintar dan hebat. Hebat. Nah, selanjutnya kalian bisa mengerjakan sendiri ya soal berikutnya. Catatlah jawabannya di buku kalian. Jangan lupa untuk meminta tolong kepada ayah, bunda, atau keluarga kalian yang ada di rumah untuk memeriksa hasil kerjamu ya. Jangan kemana-mana ya. Setelah ini, kita akan kembali lagi. Dan kakak akan bawa adik-adik semua untuk terbang menggunakan pesawat terbang. Tetap di sini ya.
Selamat datang kembali adik-adik kelas 4. Sekarang saatnya kita berpetualang menggunakan pesawat terbang. Kencangkan sabuk pengaman kalian dan kita siap untuk berangkat. Oke. Salah satu alat transportasi yang melaju dengan cepat adalah pesawat terbang. Kecepatan rata-rata pesawat di udara adalah 925 km per jam. Bahan bakar pesawat terbang terdiri atas dua jenis, yaitu aftur dan avgas. Sebuah pesawat rata-rata membutuhkan 110 liter aftur per menitnya. Dengan kata lain, sebuah pesawat membutuhkan 6,6 kiloliter aftur per jam. Atau jika dibulatkan ke atas kesatuan terdekat, maka akan dibutuhkan 7 kiloliter aftur per jamnya. Pada konteks ini, pembulatan ke atas sangat disarankan agar tidak terjadi kekurangan bahan bakar pesawat pada saat penerbangan. Apakah kamu setuju? Setuju, Kak! Kini kita akan terbang ke Pulau Lombok. Siapa yang asalnya dari Pulau Lombok? Lombok adalah salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Rata-rata, waktu yang dibutuhkan untuk penerbangan dari Jakarta ke Lombok adalah 2 jam. Jika untuk terbang selama 1 jam, pesawat membutuhkan 6,4 kiloliter aftur. Berapa kiloliter aftur yang dibutuhkan untuk penerbangan dari Jakarta ke Lombok? Jika dalam 1 jam penerbangan ke Lombok, pesawat memerlukan 6,4 kiloliter aftur, maka kita bisa mengalikan 2 untuk 2 jam penerbangan. 6,4 dikali 2 sama dengan 12,8. Jadi, banyaknya aftur yang dibutuhkan untuk 2 jam penerbangan adalah 12,8 kiloliter. Selanjutnya, lakukanlah pembulatan ke bawah, ke atas, dan terbaik kesatuan terdekat dari banyaknya aftur yang dibutuhkan tersebut. Jika kakak menjadi pilot, maka kakak akan memilih pembulatan ke atas agar tidak terjadi kekurangan bahan bakar pada saat penerbangan. Nah, tulislah pendapatmu di buku kerjamu ya. Semangat! Kemudian, bagaimana pembulatannya? Pembulatan ke bawah dari 12,8 kiloliter adalah 12 kiloliter. Maka, kita hilangkan angka di belakang koma. Pembulatan ke atas dari 12,8 kiloliter adalah... Betul sekali, 13 kiloliter, karena kita hilangkan angka di belakang koma dan menambahkan 1 pada angka satuannya. 12 tambah 1 sama dengan 13. Dan untuk pembulatan terbaiknya adalah 13 kiloliter. Bagaimana? Apakah jawaban kalian benar? Benar, Kak! Bagaimana tadi, Dek? Jadi sekarang sudah paham kan tentang aftur? Sudah, Kak. Mantap. Selain aftur, ada jenis bahan bakar lainnya, yaitu Pertamax. Yang biasanya kita isi di Pertamina, Kak. Betul, Dek. Pertamax adalah salah satu jenis bahan bakar minyak atau BBM dengan nilai oktan 92. Nilai oktan yang tinggi membuat pembakaran yang dihasilkan menjadi lebih sempurna.
sehingga polutan yang dihasilkan oleh kendaraan atau alat transportasi yang menggunakan Pertamax sangat kecil. Hal inilah yang membuat Pertamax menjadi lebih ramah terhadap lingkungan. Tapi, saya pernah baca selain Pertamax, Kak. Sepertinya ada yang lain, Kak. Betul, Dek. Ada Pertalite dan Premium. Oh, seperti itu. Saat Ayah pulang nanti, kamu coba deh tanyakan ke Ayah. Bahan bakar apa yang biasanya digunakan Ayah untuk mobilnya. Kemudian, catat juga kira-kira berapa literkah bahan bakar yang dibutuhkan sehari-hari. Kemudian, coba deh kamu bulatkan semuanya. Hitung pembulatan ke bawah, atas, dan pembulatan terbaiknya ya. Kemudian, berikan ke kakak nanti, kakak yang periksa. Oke deh kak, siap. Sekarang, waktunya untuk membuat miniatur alat transportasi kak. Nah, coba aku jelaskan dulu ke teman-teman di rumah, apa sendiri punya bahan bahan. Ada kardus bekas. Terus? Ada botol bekas. Sendal jepit bekas. Lem dan selotip. Penggaris dan gunting. Dan spidol dan krayon. Oke, jadi kamu mau bikin miniatur apa hari ini? Saya mau bikin pesawat terbang, Kak. Oke, sekarang kita mulai dari mana nih? Pertama-tama, kita potong dulu pola kardus ini. Nah, teman-teman, kurang lebih jadi seperti ini. Jadi, tinggal kita pasangkan sayapnya. Nah, jadi deh. Nah, begini deh. Jadi, kamu harus tentukan titik awal dan titik akhir sebagai titik acuan. Oke, Kak. Kita akan beranggapan bahwa mainan ini akan menghabiskan bahan bakar pada jarak tertentu. Jika mainanmu melampaui jarak, artinya mainan kamu sangat baik karena bisa menghemat bahan bakar melebihi jarak tempuh. Sebaliknya, jika kurang dari jarak yang dipilih, artinya mainanmu masih harus diperbaiki karena kurang menghemat bahan bakar. Coba, Teh.
mempertimbangkanku punya pesawat. Iya kak. Wih. Ya. Adik jangan bersedih. Nanti ku punya pesawat kita perbaiki ulang. Dan untuk adik-adik di rumah, jangan bersedih ya. Kita selalu bisa mencoba ulang kok. Oke deh kakak, nanti saya akan membuat pesawat akan lebih bagus lagi. Bagus kalau begitu. Buat adik-adik di rumah, jangan lupa untuk selalu mencatat ulang jarak yang ditempuh mainanmu selama 1 menit. Dan apakah jarak tersebut kurang atau lebih dari jarak acuan yang sudah dipilih? Jelaskan semua alasan tentang keberhasilan atau tidak pembuatan mainan atau miniatur alat transportasi kalian ya. Selamat mencoba ya teman-teman. Nah, jadi apa saja nih, Dek, yang kamu sudah pelajari hari ini? Banyak, Kak. Aku belajar membaca cerita daerah, mempelajari tentang aftur sebagai bahan bakar pesawat. Pertamax sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan. Kemudian mencatat uji coba mainan pesawat aku. Menghitung pembulatan aftur, dan juga mengerjakan perbandingan jumlah roda pada alat transportasi, Kak. Sip. Nah, tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pertualangan kami hari ini. Bagaimana perasaan teman-teman di rumah? Apakah senang? Kalau aku seneng banget sih kak. Gimana sama teman-teman yang lain? Pastinya seneng juga kan? Kalau begitu kakak dan adik pamit undur diri ya. Jangan lupa untuk selalu membantu anggota keluargamu ya. Istirahat yang cukup. Ikuti protokol kesehatan ya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.